channel. Jadi hari ini guys, dari semalam sudah mau ada tanda-tanda banjir. Ini kita lihat ya, pagi-pagi ini sudah banjir ya guys. Oke, kita mau bersih dulu. Stay tuned. Barang-barang udah pada diangkatin. Ini udah pada kosong ya guys. Nah, ada kereta pula yang satu, sepeda motor tinggal. Ini barang semua, barang udah pada naik. Ini udah pada dinaikin juga semua. Lukas juga udah naik semua. Ini dia kondisi luar. Bisa-bisa. Pulangnya udah nganter kereta satu, sepeda motor satu. Guys, udah kosong, semua diangkat sama pulang. Kita mau pulang dulu. Ya, udah tahu, udah ada rumah. Jadi rumah kecil itu. Iya. Guys, udah. Halo guys, udah ada rumah. Kami mau ngungsi dulu. Udah rata guys, keramik udah sama dengan jalan. Segini ya. Ini bakalan naik nih. Udah itu udah kena banjir. Kena juga. Udah segini guys. Ngungsi dulu. Hai, udah dalam guys. Lihatnya gini. Aduh guys, kita mau keluar dulu dari perumahan ini. Banjir. For the first time, belum ada setahun bareng-bareng. Kebetulan gak tinggi banget ya guys. Eh, sound kakak. Nanti kena banjir ya dek. Bingungnya nak. Motor dua-dua udah dipindahin guys. Mobil di rumah mama. Oke. Masih berjalan. Nanti liatin banjir. Wah, udah segini. Oi, dalam. Pegel guys. Dari mana jalan ini, Dek? Oh, ini enggak ada. Sawah ya? Jatuh mama dek. Aduh. Apa ya dek? Coba
sadar sini aja. Kemudian gak apa-apa. Berenang om, abang masih di sana, baru harus nanti balik. Tinggi nggak ini nanti ya? Orang kakak di sana bang? Iya, enggak, baru kakak di rumah. Oh masih di rumah? Oh. Benjir. Seru kali ya untuk iya robotlah bang robotlah bang ke depan kenapa yuk sini. Oh ya. Mak hebat abang ini gak berobat dia. Jago dia. Pamela. Apalah mak Pamela rumah sakit. Ini orang rekan kerja di sana kan? Di sana bang. Aman di sini gak? Masih aman gak? Sudah kelelap banjir. 2000 years later. Tuh guys, naik guys, air sungainya bakal lebih tinggi nih, makanya kita mau balik dulu ya. Stay tune. Ini mau ke arah rumah mama ya guys. Dari pagi kata pada apart. Kita mau lewat dulu ya. Sepertinya kamera bakal mau dimatiin dulu ya guys. A few moments later. Oke, selesai juga melewati rimba. Sekarang kita mau menuju rumah Pungyang. Terima kasih guys. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Epi Family Sibar Mata. Kita mau pulang dulu naik sepeda motor sama Silo. Bye. See you in the next vlog. 2000 years later. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, ini kita baru sampai rumah, ngecek rumah. Banjir. Lihat nih kondisi dalam rumah guys. Udah kayak sampah. Saya terkejut guys. Ya saya. Kebal. Udah kena lah. Rusak lemari guys. Halo. Asbab. Mau minta TV dulu guys. Nih. Sebagian dikeluarkan, sebagian enggak. Lihatnya. Kulkas aja naik, wajib becek guys, becek comberan nih, kamar mandi lagi. Kita mau ngangkat barang dulu ya guys. Nanti di katanya bakal ada banjir susulan. Itu di bawah kolong jorok putih semua guys. Tadinya segitu tuh. Ini katanya bakal lebih deras lagi. Oke lah. Ini mau kerja dulu.
Ini tas-tas. Tadi tas kita tadi, Bu. Itu. Koper. Koper. Kita mau nyelamatin barang-barang tadi kulkas sudah dibawa masuk, guys. Kembali mau dikosongkan. Basalah. Salah. Itu yang bawa udah koyak. Bagus yang atas saya terbalik. Itunya udah koyak, Bang. Untuk apa itu? Taruh di mana? Nggak dapat lah, sempit ini. Pelan kau pelan. Itu gulicin. Kan nggak bisa. Aduh licin kali. Udah mau jatuh aku. Jadi maksudnya itu untuk di mana? Itu mau diapain? Hancur lah. Karena ada dipannya itu, dipannya dia dipisah aja, Beb. Dipannya. Dipannya dibuka. Itu kan dipannya itu. Udah. Tahan dulu, tahan kaki lu. Iya. Woi, hancur, koyak. Apa itu? Tahan dulu. Udah ditahan. Sana, apa yang koyak itu? Ngerobok ini. Yang diselamatkan ya. Sofa di atasnya. Ini yang hancur tempat tidurnya. Koyak pasti ya. Iya. Oh, plastiknya aja ya. Oh, ini ganjal. Hah? Angkat kepala ya, biar dia bersemangat. Geser sedikit. Ini sudah. Geser sedikit. Ini ada bed. Ini kita. Eh, bisa masuk situ. Kita angkatkan ke atasnya. Oh, iya, dipannya. Rusak dipannya nanti. Aku lenai aku. Lagi. Bos pele kali. Nah, itu sudah. Buka lu pintu ya, Kak. Di atasnya aja buat. Ah, berdiri. Iya, tapi dia pada makin hancur, Beb. Coba aja. Sorong lagi, Bang. Itu yang kiri enggak dapat. Capek, guys. Ada kosong, ada lumayan. Guys, sudah gelap. Listrik sudah dimatikan. TV pun sudah diangkat. Kita mau balik dulu ke rumah. Oi, derasnya. Deras. Iyo. Deras ya, Bang? Naik.
kan ada kulkas, rusak anti mesinnya. Selamat malam komandan. Izin melaporkan situasi terkini di Sungai Babolon. Kecamatan Sibis-Bis. Hari ini hari Jumat tanggal 27 November 2020 pukul 20.05 WIB ada peningkatan air Sungai Babolon. Peningkatan kurang lebih sampai saat ini 1 meter lebih. Dikhawatirkan akan lebih besar dari kemarin. Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Kecamatan Sibis-Bis dan Kecamatan Tinggi-Tinggi agar berhati-hati dan waspada. Diperkirakan 4 jam ke depan air akan sampai ke wilayah tebing tinggi. Demikian kami laporkan dari Sungai Babolon, Kecamatan Sibis-Bis. Terima kasih, selamat malam, Komandan.